Oh ni ada masalah. Ha, ada tak surah? Ha. Nanti share tak surah. Ni, boleh ni. Ni awak dulu share hak ni juga dah. Saya tak ada nak share. Awak tak nama gitu lah. Macam pengasuh nak belak gitu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wasyukrulillah ala ni'matillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmil ba'fi wal nahdah. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Azim wa huwa asdaqul qailin a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Demi sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka hendaklah kalian mengikut akan jalan yang lurus tersebut. Jangan kalian mengikut jalan-jalan yang lain selain daripada satu jalan yang lurus. Karena jika kalian mengikut jalan yang lain, nescaya kalian akan berpecah belah daripada satu jalan yang lurus. Demikianlah sebagai wasiat bagi kamu, supaya kamu benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadaqallahu maulana al-azim. Alhamdulillah, para hadirin semua. Syukur banyak-banyak kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh jumpa pula pada malam ni. Nah. Kita jumpa hari itunya di bulan Ramadan. Nah, kalau hak ada di bulan Ramadan itulah. Kalau hak tak ada kat kira ni kali pertama jumpa. Sebab nampak macam muka orang lain-lain belakang pula. Amazing. Hari itu kuliah subuh kalau tak silap. Di bulan Ramadhan itu. Lepas kita lama tak mari. Ni pula dengan mari jepuk mari. Sepatutnya bulan lepas. Katanya. Lepas tu dia mengayuh ke depan Bali kalau tak silap. Kalau sini. Pakat balik kapur habis dia tu ni. Jadi tak ada orang pakat balik gaya lepas balik. Dan pun nak tunda kata minta bulan ni. Dan tajuk yang diberi kepada abang malam ni ialah akidah Islam. Itu akidah Islamiah. Sepatutnya gitulah. Akidah Islamiah. Yang ni pegangan yang dibangsakan pada Islam. Para hadirin semua, dalam agama kita ni rukun yang paling besar sekalinya ialah akidah. Atau dipanggil juga iman. Ataupun dipanggil dengan aqaid. Kerana perkara yang kita nak simpul, akidah dengan makna simpulan. Atau tambatan. Atau ikatan. Nah, kita kata simpul, kita tidak paku. Kalau ibarat bangunan kan, kita tidak piling. Nah, kita tidak buat beam dia, konkrit dia. Maka kepercayaan kita tu mudah diruntuh, hancur. Nah, nak-nak kita ni semakin mendekati akhir ni. Nah, Nabi SAW bersabda, Islam yang di akhir nantinya tidak akan seperti Islam yang dahulunya satu.
bahkan berpecah sehingga 73 firqah. Nah, la taftariqu ummati ala 73 firqah. Selagi akan berpecah umatku ni kepada 73 fuq. Umat Nabi yang dimaksud sini ialah ummatul ijabah. Umat yang sudah menyahut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah mengucap dua kalimah syahadat, sudah muslim, sudah Islam. Tetapi berpecah sehingga 73 puak, 73 firqah. Bukan ummatul dakwah. Kalau ummatul dakwah itu termasuk Kristian, Yahudi, nah segala orang yang tidak menganut agama Islam, yang setelah mana diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baki lagi yang tak menyahut tu dipanggil umat Nabi, ummatud dakwah. Umat yang mesti diajak, diseru, disampaikan mesej agama Islam ni. Kita hak Islam dah ni dipanggil ummatul ijabah. Umat Nabi Muhammad yang telah ijabah, yang menyahut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikehendaki dalam hadis kata berpecah umatku 73 firqah ni, umat mana? Bukan ummatul dakwah masuk sekali tidak. Hak tu dia masih lagi belum muslim, belum mukmin. Dia masih beragama dengan agama yang palsu. Nah, agama mereka lah. Yang dikatakan berpecah umatku 73 fuq ni ialah ummatul Islamiyah ni. Nah, ummatul ijabah. Maka sebab tu dipanggil firq, fuq-fuq yang berpecah tu firqatul Islamiyah, fuq-fuq yang dibangsakan pada Islam belaka. Semua mengaku Islam belaka. Nah. Tapi Nabi menegaskan fawahidun fil jannah wasintani wasaba'ina finna. Satu firqah sahaja yang masuk syurga. Ini isyarat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya satu firqah itulah dipanggil firqatun najiyah. Satu fuq yang berjaya lepas daripada kekal di dalam api neraka. Nah, ataupun masuk syurga, berjaya lepas daripada neraka dan masuk syurga, atau berjaya lepas daripada kekal dalam api neraka. Ini dipanggil firqatun najiyah. Lepas tu 72 puak lagi wasintani wasaba'ina finna. 72 puak lagi Nabi kata masuk neraka. Masuk neraka tu maksudnya bagaimana? Kata Imam Jalaluddin Ad-Dawani dalam kitab syarah, dia syarah di atas kitab pun dosa sesat dia. Maka dihumbai masuk dalam neraka dulu. Maka bila habis dibakar dalam neraka kerana dosa sesatnya, masuk syurga juga kerana ada iman dia. Percaya kepada Allah Ta'ala, percaya kepada Rasulullah SAW, percaya pada hari akhirat. Tapi kalau sesatnya tu bukan setakat sesat saja, bahkan sampai ke tahap kufur. Maka ketika tu kekal dia dalam neraka walau dia mengaku dia mukmin muslim sekalipun. Maka kerana tu sesat dengan kufur ni ada umum khusus dia. Tiap-tiap sesat tu belum tentu kufur. Tapi tiap-tiap kufur tu tentu sesat. Tiap-tiap sesat belum tentu kufur. Kok sesat tu belum tentu kufur? Tak kafir lagi, baru sesat je baru. Nah, contoh seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah sesat lah. Sesat. Tapi boleh kita kata Mu'tazilah ni kafir tu? Tak boleh. Tak boleh kita nak tuduh kata Mu'tazilah kafir tu. Tak boleh. Nah, sebab secara usulnya masih percaya kepada rukun iman yang enam. Walaupun di sisi Mu'tazilah ada usul yang selain daripada rukun iman yang enam. Itu dipanggil usulul khams, usul yang lima. Itu cerita pembahasan lain. Tapi setiap daripada pegangan Mu'tazilah itu, kebanyakannya sesat. Walau tak naik ke tahap
kufur. Contoh. Contoh Mu'tazilah, dia berpegang Allah tidak ada sifat di zatnya. Ini contoh. Tak ada sifat. Jadi Allah tu hanya zat, tidak ada sifat. Kerana kata Mu'tazilah, kalau Allah mempunyai sifat, maka adakah sifatnya qadim atau hadis? Ha, tengok. Sifat dia tu baru ke atau qadim? Nah, sedia kala ke atau baru? Ha. Kalau sifat Allah Taala tu baru, lah nescaya zat Allah Taala juga baru. Setiap yang bersifat dengan baharu, maka baharu juga zatnya. Mustahil Allah Ta'ala baru. Contoh. Kalau sifat-sifat Allah Ta'ala yang ada di zat Allah Ta'ala itu ialah qadimah. Qadim sedia belaka. La ta'addadatil qudama. Pasti berbilang-bilang benda qadim. Ha. Kata Mu'tazilah, kalau Kristian saja dikafirkan kerana i'tikad tiga qadim. Tuhan bapa, Tuhan anak, Tuhan ibu. Betul tak? Jadi kalau orang yang tikok sifat Tuhan ada di zat Tuhan, kemudian qadim belaka. Contoh seperti Asy'ariyah, Maturidiyah, mengiktikadkan di zat Allah Ta'ala, ada sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, dan kalam. Nah, tambah lagi sifat idrak, sifat takwin. Kalau tambah lagi sifat ma'ani, di sisi Imam Abil Hasanil Asy'ari, istiwa, yadun, wajhun, jambun, semua tu sifat ma'ani Allah Ta'ala. Oh, banyak qadim. Nah, lebih pada tiga tu. Kalau Kristian tiga saja dikafirkan, Asy'ariyah, Maturidiyah, lebih layak dikafirkan. Kenapa? Lebih pada tiga qadim. Mana? Zat Allah qadim, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, idrak, takwin. Ha. Istiwa, jambun, yadun, wajhun. Ha. Berapa dah tu? 14. Ha, tu contoh tu. Nah, 14 qadim. Ha, Mu'tazilah. Lagi pula kata Mu'tazilah, tidak ada dalam Quran Allah menceritakan dia bersifat. Ha. Tak ada dalam Quran. Ayat yang berbunyi, innallaha ta'ala yattasifu bi sifatil qudrah wal iradah wal ilm wal hayah was sam'i wal basari wal kalam. Ada tak? Jadi bila tidak ada dalam Quran, tidak perlu kita nak mengisbat. Bahkan itu reko-reko. Kata siapa? Kata Mu'tazilah. Sesat tak dia? Sesat. Ha. Maka ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah jawab. Jawab bagaimana? Di dalam Quran memang tidak ada disebutkan kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam dengan secara dilalah mutabaqah. Dilalah mutabaqah ni pengertian secara direct disebut dengan nas, tak ada memang. Tapi orang cerdik tu tidak perlu sebut sebutir-sebutir baru dia nak kena faham. Betul tak? Orang cerdik ni kena sebut sosok ke baru faham bahasa. Atau orang benok dia panggil. Orang cerdik ni nah sebut dengan umum pun dia faham dengan khusus. Nah. Contoh saya nak tanya. Dalam Quran ada tak sebut kita dalam Quran? Ada? Sebut kita dalam Quran? Ada? Sebut kita, rumah kita, kereta kita, motor kita, ada? Dalam Quran ada sebut? Tak ada deh. Oh, jauhnya Quran dengan kita. Jauh tu. Kalau tak ada tu, jauh tu. Nah. Ada tak dalam Quran sebut? Ada? Ah, sudah. Tak berani nak jawab pokoknya. Weh. Jauh benar Quran dengan dia kan? Ada tak Quran sebut? Kita, rumah kita, nah, mutu kita, kereta kita, pejabat kita ada? Ada sebut tak? Anak kita, bini kita ada? Tak ada? Tak ada deh? Ha, tak berani buat ni. Baca Quran tak deh? Eh? Ada sebut tak? Pakat suka. Nak hilang, nak anggut, tak tahu mana so. Kalau orang cerdik kata-kata. Aduh. Mana Quran boleh sebut motor kita, kereta kita? Haa, boleh. Sebut dengan umum. Mana? Hari-hari duk baca. Alhamdulillahi Rabbil Alami. Ha, segala puji Tuhan Allah. Allah tu siapa? Rabbil Alami. Pemilik. Tuan. Boleh?
atau pengatur pentadbir, pentarbiah, murabbi yang menjaga alam ini. Ha. Masuk tak motor kita? Kereta kita masuk tak? Kau tak masuk dalam alam? Eh? Tak masuk? Ha, masuk. Ha. Orang cakap di motor dia, dia tahu ada lah Quran. Tapi orang tak cerdik kan, eh tak ada ustaz. Quran tak ada sebut hak kita. Oh jauh Quran dengan dia. Orang dekat dengan Quran tak ada kan, duk sebut oleh-oleh kita. Betul tak? Ada tak sebut kita? Ada. Laqad karramna bani Adam. Ha iyalah. Tapi tak sebut nama dia, nama saya. Oh nak kena sebut seko-seko, gua Quran tak jadi 30 juzuk lah. Nah. Tapi orang cerdik, akal cerdas, tahu ada dalam Quran. Sama ulama ahlu sunnah wal jamaah tu cerdas. Walau dalam Quran tak cerita Allah bersifat-bersifat. Nah memang, tak ada dalam Quran. Inna Allah ta'ala yattasifu bisifatil qudrah wal iradati wal ilmi wal tada. Tapi ayat bunyi, Inna Allah ala kulli syai'in qadir fa'alul lima yurid. Wallahu alimun bidhatis sudur wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidhatis sudur wa 'alatil wujuhu lil hayyil qayyum Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Contoh, nah, innahu in wa huwas samiul basir, nah, innallaha basirun bi'ibad. Contohlah, banyak dalam Quran gitu. Allah Ta'ala kata sesungguhnya Allah Ta'ala di atas tiap-tiap sesuatu mungkin makhluk ni, dialah zat yang maha amat berkuasa. Dialah zat yang maha mendengar, maha melihat. Dialah zat yang maha mengetahui. Dialah zat yang maha menghendaki, menentu. Dialah zat yang maha hidup. Itu cara Quran kecek. Nah, dia tak cerita dia bersifat, tapi dia cerita dia tu yang maha, yang maha. Ada atas sirat mubalaghah dia panggil. Cara Quran kecek sebab Quran ni qawlan balighah. Perkataan yang menyampaikan di dalam jiwa mustami'in, para pendengar. Itu Quran. Nah. Contoh, kalau kita dengar orang ngopak ke kita dah. Kita duduk dengar orang ngopak ke kita. Ada 2-3 ekor duduk ngopak kita ni, jelas orang. Nah. Kita duduk luar, kat belakang kemah. Dengar. Jadi bila kita nak pergi gerekoh dia tu, nak buat kejut ke dia tu, kita kata ke mana? Hei! Tak usah duduk mulut manis dengan aku lah. Nah. Aku dengar belakang dah gapo hokmu. Nah, ngopak ke aku. Kau? Kita kata, tak usah duduk buat mulut manis dengan aku lah. Aku ada sifat pendengaran. Ada? Gitu lah. Kat mana sayap kita guna? Eh? Hak pertama ke hak kedua? Ha. Nah. Orang hak ngopak kita tadi bila tengok ke kita dia pun Allah assalamualaikum mulut manis. Dia panggil mulut manis jubu masa. Nah, ha, mulut Allah. Kita berkata, "Mu tak usah buat mulut manis aku. Aku dengar belaka dah gapo hak ngopak kan." Gitu kan? Ke, "Mu tak usah buat mulut manis aku. Aku ada sifat pendengaran." Gitu ke? Ha? Ayat yang pertama kita akan pilih. Nah. Kalau kita kata mutasawwa mulut manis aku, aku ada sifat pendengaran. Bengong tiga ekor tadi. Dah apa aku ada sifat pendengaran? Aku tak ada sifat pendengaran ngono. Tak sapa tu. Betul tak? Tak sapa. Tapi kalau kata mutasawwa mulut manis aku, aku dengar belakang gapo kamu cakap belakang aku. Ah, tengok. Jadi orang hak ngopak tadi, ah sudah, perlu kejap lah tak ada hari kita, tak nak berlaku dah weh. Nah? Sapa dah? Sapa di hati orang yang mendengar kalam tersebut. Secara akademik, dia panggil, secara ilmiah, bila dengar dia kata, saya dengar semua apa hak awak cakap dengan belakang saya tadi. Secara akademiknya, dia kena pahal dua. Orang hak dengar ni. Oh, dia ni tak pekok. Ha, gitu. Sebab dia kata dia mendengar. Dia tidak pekok. Lazim daripada tidak pekok, dia mempunyai sifat pendengaran. Ha, gitu ya? Betul tak?
lazim. Ha, ini orang panggil dilalah iltizamiyah. Ulama-ulama kita faham Allah bersifat, walau di dalam Quran tidak menceritakan di atas segala sifat, tapi ulama kita faham Allah ada sifat di zatnya dengan jalan dilalah iltizamiyah. Reti dengan secara auto. Ha gitu. Auto iltizam nak mana? Lazim, automatic, kemestian. Oh, tak pekok ni. Mana? Oh, ada sifat pendengaran. Ha gitu. Dia tak pekok bermakna ada sifat pendengaran. Kalau pekok bermakna tidak ada sifat pendengaran. Kalau tidak mendengar itu bukan mesti pekok, betul tak? Tak mendengar tu pekok ah. Ada orang tak mendengar yang mari kuliah yang ada di ni. Tidak. Tak? Atau ada main handphone. Ha. Sudah ngajar, dia tanya. Mumpah ada ustaz ngajar ni? Tahu, aku agak punya kecek. Mendengar tak? Tak dengar aku. Duk main handphone, aku tidur. Pekok lah. Pekok tak? Tak. Tak mendengar, bukan berarti pekok. Ada sifat pendengaran. Apa tak? Lawan bagi pekok tu ialah pendengaran. Tidak mendengar, lawannya mendengar. Nah, itu. Mendengar, lawannya tidak mendengar. Itu mendengar tu perbuatan bagi pendengaran tu. Bukan sifat. Maka nak mendengar, mesti ada mabedak. Tepat terbaik dia panggil. Tepat terhasilnya orang panggil mendengar tadi. Iaitu pendengaran. Ha, bila Tuhan kata dia tu basir, dia tu samia, dia maha mendengar. Basir, maha melihat. Bermakna ada di zatnya sifat penglihatan, sifat pendengaran. Ha, itu cara ulama kita faham. Ha, maka nak tanya, Mu'tazilah yang ingkar di zat Allah ada sifat, adakah kafir dia? Tak. Tak kafir. Hanya sesat sahaja. Tak naik sampai tahap kafir. Jadi tiap-tiap sesat belum tentu kafir. Tapi tiap-tiap kafir tentu-tentu dah sesat. Itulah gitu dah. Ha. Jadi sebab tu 72 buah tu masuk dengan aku. Imam Jaluddin Ad-Dawani syarah. Dia kata masuk dengan aku ni, kalau yang sesat sahaja tak naik sampai tahap kufur, takdir Allah tidak ampun dosa kesesatannya, maka dihumbar dalam neraka, dibakar habis kesesatan dia tu. Seperti mana dosa-dosa hak zahir. Dosa zina, dosa minum arak, dosa hak. Ha? Sama. Nah, dibakar habis, maka bila selesai dia azab dalam api neraka, masuk syurga. Sebab dia masih percaya Allah Tuhan, Nabi Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ha, itu. Tapi kalau dia sesat sampai ke tahap kufur, maka kekal dia di dalam api neraka. Lalu sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, man hum, siapakah satu puak yang masuk syurga tadi ya Rasulullah? Lalu Nabi SAW jawab, tidak dengan satu jawab. Dalam riwayat At-Tabrani, Nabi jawab, qala ahlus sunnah wal jamaah. Satu. Dalam riwayat yang lain, Nabi kata, al-jamaah. Dua. Dalam riwayat yang lain, Nabi jawab, ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku di atasnya dan sahabatku di atasnya. Tiga. Ha. Dalam riwayat yang lain, Nabi kata, sawadul a'zam. Alaikum bisawadil a'zam. Banyak jawapan Nabi. Kerana apa? Kata alim ulama kita, inilah isyarat daripada Nabi SAW. Bahawasanya kebenaran itu tidak dibina semata-mata nama. Nah, saya ni ahlus sunnah wal jamaah. Mengaku kan? Nah, atau buat persatuan ahlus sunnah wal jamaah, NGO Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Nah, maka automatik jadi Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Dah. Bukan sebab nama dah. NGO Islam, Persatuan Islam,
parti Islam, restoran Islam, nah, automatik Islam, gitu, gitu. Dan ia bukan kira nama ke ni, ia kira isi dalam kandungnya apa. Nah, kita buka restoran buh nama restoran Islam. Oh, oh kemah nama ni. Ha. Siapa orang nak pergi restoran lain tata? Awak ni tolak restoran Islam ni. Ha. Bahaya ni awak ni tolak Islam ni. Restoran kita hak Islam. Nah, dia mau tolak restoran Islam ni bahaya ni nak mengucap balik. Ha, berat. Tapi cara kita bermuamalah di dalam restoran kita tak mengikut cara Islam. Lauk pauk kita tak letak harga berapa. Nah. Ah, orang nak beli, tak apa, makan dulu. Lauk tak tahu berapa harga. Makan dulu, makan hak siapa. Bayar kat orang. Bayar kat orang, harga berapa. Ha. Jual beli hotel ke berapa, tak tahu. Sudah makan, ah, mari kira. Kira. Ikan kering se, telur masin se, 50 hias pinggir. Allah. Maha menata ni jual. Gila apa? Eh, tak kira lah. Ni harga saya. Ha. Awak tak puas hati. Awak kehat balik. Awak pakai ni. Ha. Cara Islam lah tu. Masuk pakai perut lah tu. Makan hak siapa tadi? Ha. Halal hak siapa tu? Ha, tengok. Enggak banyak tak restoran tu? Banyak. Buh-buh-buh lauk tu kan tak ada, tak tahu. Kalau buh-buh-buh lauk, ha, kira dulu. Ni pun kira, cek, 30 hiyah. Bayar apa ni dah? Hotel dulu. Hotel dulu, jual beli hotel. Mana? Kita jual beli hotel. Kita tahu ni makanan kita. Kita beli, tapi tak bayar lagi. Harga je lah. Tak bayar lagi sebab kita hotel. Sudah makan baru kita bayar. Ni tak bayar, tak tahu ke apa. Tiba-tiba main kira 50 hiyah sepinggir, mengamuk. Akak main jual dedung, viral pulak dalam Facebook. Ya, jangan mari restoran ni. Nama je Islam. Nak tanya apa aku jual. Nah, nak ikan kering seko dengan telur masing boleh 50 hias pinggir. Ah, sudah. Ha, cara Islam tak tu? Tidak. Sebaliknya restoran tu nama McDonald's. Nah, KFC. Tak ada bunyi Arab langsung. Al-Al-Gabar tak ada. McDonald's gitu. Nama orang putih. Tapi cara muamalahnya Islam. Boleh kita pergi beli KFC, McDonald's ke makan dulu? Boleh? Tak boleh. Nak bayar dulu. Ha, cik nak ke apa? Ha, saya nak ke ni, ke ni, ke ni. Dia pun patah, tak, 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 tak kira. Ha, tu ambil harga. Ha, mana? Nak beli tak? Mahal ni. Tak mahu tak jadi. Ha, ikut umur lah. Nah. Ha, dia kata, ha, ni harga dia. Jadi tak? Ha, jangan nak beli. Bayar dulu. Baru boleh ambil barang, boleh makan. Baru jelah tu makanan kita. Ha, restoran tu walau nama McDonald's, dialah restoran Islam. Ha, jadi kebenaran ni bukan semata-mata nama lah. Sama juga sesak pun bukan semata-mata nama. Imam Syafi'i itu pernah difitnah sebagai Nawasibiyah atau Nawasi. Dan difitnah juga sebagai Syiah Rafidah atau Rafidiyah. Jawab Imam Syafi'i, kalau mencintai sahabat Nabi, membela sahabat Nabi, nah, menyayangi sahabat Nabi, mengangkat martabat sahabat Nabi, keadilan sahabat Nabi, kemuliaan sahabat Nabi, maka aku adalah nasibiyah, nawasib. Demi Allah, aku nasibiyah, aku nawasib. Dan kalau mencintai ahlul baitin Nabi, keluarga Nabi, itu adalah syiah rafidiyah, rafidah. Demi Allah, aku syiah rafidiyah. Ha, tengok Imam Syafi'i. Di zaman Khalifah Harun al-Rashid tu pernah dia kena fitnah. Ha. Maka Imam Syafi'i nasibiyah? Tidak. Syiah rafidiyah? Tidak. Lepas tu, bahkan Imam Syafi'i nasirus sunnah. Orang yang menolong akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, jadi apa pada nama? Tak jadi apa. Nah. Ya petik isi pada nama. Ramai orang lah ni dia duk main dinamo. Nama tu kumpulan sesat ah. Tapi dia sendiri pun tak tahu apa dia hak dia sebut tu. Ha, ni Wahabi dah ni. Ha, sudah.
Boleh sebut Wahabi kan selesai masalah. Orang yang tidak Wahabi pun kena tuduh Wahabi. Ini yang pelik lagi. Nah? Bahaya sungguh. Tak tahu gapo, tak ada ngaji gapo, kita jawi pun tak reti. Oh, tapi berani kata kok Wahabi ni ustaz ni. Oh. Orang duk ngajar ilmu tauhid, ilmu sifat 20. Nah? Duk ngajar akidah ahli sunnah jamaah. Pun mudah dicak Wahabi lalu dah. Bahaya. Bapa? Sebab dia tahu nama saja. Isi bagi nama tu tidak tahu. Maka mudah dia ngecak orang. Okay? Ha, ni Syiah ni. Tengok pakai jubah hitam ni Syiah ni. Oh, berat lagu tu. Bukan situ Syiah ko, Wahabi ko, Ahli Sunnah. Ni di akidah, pegangan, i'tiqad, mu'taqadat. Apa yang dia pegang dalam hati dia terhadap kepercayaan, itulah yang boleh dihukumkan sebagai Ahlu Sunnah wal Jamaah, Firqatun Najiyah, Al-Jama'ah, Sawadul A'zam dan sebagainya, ataupun termasuk 72 firqah yang lain. Ha? Maka kerana itu para hadirin semua, ayat yang saya baca di awal tadi, Allah Ta'ala suruh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ghayat, wasiat, tausiah pada kita. Bahkan dalam hadisnya diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, membuat satu khattan mustaqiman. Nah, satu hari Rasulullah membuat satu khat, satu garisan yang lurus. Nah, kemudian Rasulullah buat beberapa garisan di kanan dan di kiri, garisan lurus itu beberapa garisan. Lalu Rasulullah kata, inilah jalanku yang lurus. Nabi baca ayat tadi. Wa anna hadza sirati mustaqiman. Demi sesungguhnya inilah satu jalanku yang lurus. Satu. Mana jalan Nabi yang lurus? Di ayat yang lain Allah Taala suruh Nabi raya. Qul, katakanlah, hey Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi sabili, inilah jalananku. Mana jalan Nabi? Ad'u ila Allahi ala basiratin. Menyeru manusia mengenal Allah di atas penglihatan dalil yang jelas, yang terang. Maka sebab itu kalau kita mengaji ilmu akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, setiap mu'taqadah, setiap pegangan, sama ada ketuhanan, kenabian, ya dalam ilmu akidah ni dia ada tiga perbahasan. Ketuhanan dipanggil ilahiyat atau rububiyah. Nah, ilahiyah, uluhiyah, rububiyah, hadullah ya, ketuhanan dia panggil. Keduanya dia panggil risalah atau nabawiyah, nubuwat, kerasulan, kenabian. Yang ketiganya dia panggil sam'iyah, perkara yang didengar daripada Nabi, atau khabariyah, yang dikhabar oleh Nabi, atau ghaibiyah, perkara yang Nabi raya kita tak nampak dengan mata kepala. Ha ni. Tiga perbahasan dalam ilmu akidah. Setiap perbahasan tu alim ulama kita sertakan dalil. Dalil. Nah, contoh. Allah mesti ada. Tidak ada Allah, tentu tidak. Dalilnya alam ini, baharu alam ini, wujud alam ni. Ha? Ada makhluk ni. Itu dalil contoh. Semua begitu. Mesti ada dalil. Kenapa? Kerana ilmu ni tak terima taklid. Taklid, tahu taklid? Apa taklid? Mutaba'atu lil ghairi li ajli ta'assubi bila dalil. Mengikut mulut orang lain dari kerana rasa asabiyah, ta'assub, tanpa mengetahui sebarang dalil. Itu dia panggil taklid. Dalam ilmu akidah Islamiah ni haram taklid. Bahkan alim ulama kita ikhtilaf, selisih pendapat. Seorang yang taklid, adakah iman dia sah atau tidak sah? Kata setengah ulama, orang yang akidahnya taklid, walau yakin, jazam, putuh, iman dia tidak sah. Bahkan kafir, kekal dalam api neraka. Berat tu.
Lagu mana contoh? Katanya Tuhan ada tak? Ada. Kalau tak ada Tuhan, dia terima tak? Tak terima. Kamu tahu di mana? Mana dalil? Dalil apa? Tok guru semua mengajar Tuhan ada berlaku. Yang main buat Tok guru dia. Ustaz semua duk syarah Tuhan ada berlaku. Tak ada dalil-dalil lah. Jadi dia yakin Tuhan ada tu kerana Tok guru ngajar Tuhan ada. Kalau Tok guru mari cerita Tuhan tak ada, ulak ke mana? Ini. Jadi ulama sebahagiannya mengatakan iman muqallid tak sah. Akidah dia ghairu sahihah. Padu takhallada finnar, kekal di dalam api neraka. Berat tu. Berat. Nanti ni mujulah jadi khilaf. Qaul yang sahih kata iman muqallid yang yakin, yakin syaratnya yakin. Kalau muqallid patu tak yakin. Hak tu ijma' ulama kafir. Jangan main. Tuhan ada tak? Nak kata ada tak biasa jumpa. Betul ni. Nak kata tak ada, dia mau kata pakai ada berlaku. Boleh jadi ada ko, boleh jadi tak ada. Hak tu sepakat kafir. So ya, hak tu sepakat kafir. Nah. Hak kata iman muqallid tu sah, iman muqallid yang yakin. Tapi walau sah berdosa. Asiyun dia panggil. Mukmin asiyun, mukmin yang berdosa. Sebab apa berdosa? Meninggalkan mengaji, tinggal berfikir pada dalil. Dalilnya adalah surah Al-Mulk, kita dah baca sebelum nak tidur tu lah. Kat mana baca-baca dah, tak baca kan nak buat apa, kita tak tahu. Nah. Tua kata wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Wa qalu, berkata mereka itu penduduk dengan kau sa'ir. Tak kata lagi, tapi Tuhan hikayat dah. Lagi akhirat kelak, pok-pok duduk dalam dengan kau sa'ir akan berkata. Ya kata mana? Law kunna, kalulah kita mula di dunia. Ni kalau ni hak lain ni. Lau hak Nabi tegah. Lau taftah. Lau taftah apa? Lau tu apa? Lau taftahu fi'li syaitan. Jikalau tu membukakan pintu syaitan. Jikalau selepas. Kalau jikalau sebelum tak apa. Macam kita nak buat hijau ke apa. Kalau aku buat. Kita nak fikir. Kalau aku buat gani, Tuhan marah tak? Kena dengar kau tak? Tak. Kalau hak tu tak apa, kalau sebelum. Boleh syurga, boleh pahala. Kena buat ni. Kalau hak mula-mula. Kalau hak lepas jangan. Allah, kalulah mula masa muda. Kalau lagu tu jangan. Kalulah masa sehat. Kalulah masa kaya. Kalau ni perangai setan. Kalau ni perangai setan. Buka perangai setan. Dia akan menyia-nyia ke masa. Hak jenis lagu tu memang dalam dengan aku puduk kalu lagi. Laukunna, kalulah mula kita di dunia. Nasma'u. Dengar tu guru mengajar. Maka ilmu ni tak boleh kita baca sendiri. Sebab tu ulama kata man akhadha ilmal aqaidi fi kutubin bila syaikhin dakhalat fi qalbihi al awham. Barang siapa yang mengambil ilmu akidah di dalam kitab semata-mata tanpa mengaji dengan guru, tanpa irsyadu ustazin. Dia tak ada mengaji dengan guru. Dia beli kitab, dia baca sendiri. Sambil-sambil tengok Netflix, industri atau apa-apa, belah-belah baca. Maka akan masuk dalam hati dia segala sengka-sengka. Waham. Tu sengko-sengko. Kadang-kadang betul, kadang-kadang tak betul. Tak tahu hak dia pergi tu betul sungguh ke tak atau tak betul. Tak boleh. Mesti nasma'u, kena dengar dulu. Tok guru ajar cara nak mikir akal kita ni atur cara nak fikir. Al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadithun. Al-alamu hadithun wa kullu hadithin fala buddalahu sani'un. Tok guru ajar cara nak mikir. Mu tengok, alam ni berubah tak? Berubah. Pagi, petang, siang, malam, hujan, kemarau, panas, garing, banjir, macam-macam. Betul tak? Kita berubah tak? Berubah. Takde kita jumpa bayi tepi jalan. Wala'iyazubillah. Tak ada surat beranak ke apa. Tak tahu beranak bila. Orang lepas. Kita jaga baby tu
sampai 40 tahun. Baby lagi dah. Eh? Jadi baby lagi. Tanya umur berapa baby? Umur 40 dah ni. Baby lagi 40. Tu bapak baby dah tu 40 dah ni. Berubah dah. Berubah. Walau tak tahu surat beranak dia berapa hari bulan dia lahir. Tahu kata dia bahar. Berapa? Dia berubah. Wa kullu mutaghayyirin hadisun. Tiap-tiap yang berubah tu pasti baru. Pasti dah baru. Maka alam yang kita tengok ni berubah. Pagi, petang, siang, malam, hujan, kemarau, panas, banjir, berapa semua sekali ni. Berubah tak? Berubah. Bermakna al-alamu hadisun. Alam ni baru. Ha. Maka mu fikir pula. Wa kullu hadisin tiap-tiap benda baru. Baru apa ni? Bukan baru lawai buruk, bukan? Ha, ni kita kena mengaji ni. Nak faham? Kita baru ni lawai dia buruk dah. Betul tak? Kereta baru ni. Kereta lama dah ni. Kereta sendiri. Nampak baru semua. Terkilak semua. Kau ingat kereta baru. Ha. Baru lawai buruk. Buruk tu. Di dalam ilmu akidah, benda buruk pun baru. Benda buruk pun baru. Apa? Sebab makna baru tu tiap-tiap benda yang ada permulaan dan terima perubahan. Yang itu kan? Kereta buruk tu baru. Kereta buruk tapi baru. Buruk mana pula ustaz? Dah kereta tu ada permulaan tak? Ada. Nah, berubah tak? Berubah. Beki situ, rosok sini, modified situ. Berubah tak? Berubah. Walau buruk pun baru yang dia ada ni. Apa? Baru sebab ada permulaan dan terima perubahan. Ha? Kalau gitu, wa kullu hadithin tiap-tiap benda baru, fala buddalahu sani'un. Tak dapat tidak. Ada baginya itu sang pencipta yang menjadi. Tak boleh nak terima. Tak ada yang membaharukan dia. Tak ada yang menjadikan dia. Boleh terima? Ada sendiri? Boleh? Ha? Tahi lembu. Bukan lembu berok. Lepas tu, monyet pergi berok. Kan? Tahi lembu ada tentu-tentu dah lembu berok situ. Ada asar, tentu ada muasir. Ada kesan, tentu ada yang memberi kesan. Kita ni kesan daripada muasir. Siapa muasir? Allah. Wal fi'lu fit ta'siri laisa illa lil wahidil qahari jalla wa ala. Tengok. Satu-satunya perbuatan memberi bekas tu tidak adalah ia melainkan hanya Allah satu-satunya Tuhan yang perbuatannya memberi kesan. Kita tengok langit, tengok bumi, gapo ini bukti. Itu mana? Ala basirati. Ana wa manittaba'ani, Nabi kata dalam Quran. Aku dan para pengikutku, fa subhanallah, maha suci Allah, tersuci Allah daripada segala sifat-sifat kekurangan, wa ma ana minal musyriki, bukanlah kami di kalangan orang yang menyekutukan Allah. Bermakna jalan Nabi mengajak manusia mengenal Allah di atas dalil yang jelas. Itu ilmu akidah. Nah, maka satu jalanku yang lurus ni apa hak Nabi suruh kita buat? Wak tak tahu gitu. Wak dono gitu. Jangan. Fattabi'u. Tengok. Maka hendaklah kamu ikut akan dia. Akan jalan yang lurus yang satu tadi. Maka tiap-tiap sirah amar dalam Quran hadis, kalau tidak ada dalil yang menunjukkan maknanya bukan wajib, maka kekal di atas makna wajib. Al-amru haqiqatan lil wujub. Perintah itu hakikat makna asal ialah wajib. Mana fattabi'u, maka wajib kalian kena ikut satu jalan yang lurus tadi. Ni ikut mana kalau tak tahu? Boleh ikut kalau tak tahu? Bagaimana pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang ketuhanan, tentang kenabian, tentang perkara ghaibiyah, tentang furu'ul aqaid, cabang-cabang akidah. Bagaimana pegangan Nabi SAW dan para sahabat, para a'imah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kalau kita tak belajar, kita boleh tahu. Nah, tak belajar, kita tak tahu. Bila kita tak tahu, kita nak ikut boleh? Tak boleh. Sebab tu nasma' kena dengar dia, kena ngaji dia. Au naqilu. Tengok. Au situ bimakna ma'a. Ma'ana qilu. Kalau dengar mari ngaji. Sebab apa ada makan jamu mani. Tapi tubuh saja adalah hak hadinya.
Akal ni duk merewel, tak tahu mana pukul berapa lah menanti ustaz ni nak sudah mengajar 8.20 dah ni. Perut aku dah lapar dah ni. Ha, otak tu duk merewel, pergi tak tahu mana hala, tak jadi kak ngaji itu. Tubuh kena hadir, akal pun kena sedar, mikir. Jangan membodohkan akal dah ni. Ha, akal kena guna. Sebab tu manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, akal dan nakal seiring. Ingat baik-baik. Akal dengan nakal, nakal ni Quran hadis, bukan nakal nakal lucu tu bukan. Naqalun nun qaf lam. Naqal. Yang ni pindah ambil daripada Quran hadis. Itu maksud nakal. Quran hadis. Quran hadis nakal dengan akal seiring. Kalau Mu'tazilah, akal di depan, nakal di belakang. Ha tu. Tu manhaj dia. Akal duduk depan, Quran hadis duduk belakang. Kalau bertembung akal dengan Quran hadis, akal didahulukan. Quran hadis lepas ke belakang. Itu Mu'tazilah. Ingat baik-baik. Kalau musyabihah mujassimah, akal di belakang, nakal di depan. Ha, ingat. Quran hadis di depan, akal letak belakang. Tak ada akal pun tak apa dah. Ha, pergi Quran hadis. Cukup. Dah? Ha, tu karut juga tu. Tak boleh tu. Salah. Lepas tu, akal dengan nakal seiring. Apa yang disebut dalam Quran hadis, akal senantiasa boleh terima dan boleh cerna. Kena reti cara penggunaan hukum akal. Ha, sebab itulah kata Imamul Haramain, dia kata apa? Faman lam ya'rif ma'nal wajibil akli wa ma'nal mustahil akli wa ma'nal jaizil akli fahuwa laisa bi'akili. Siapa yang tak reti hukum akal yang tiga, mesti pada akal, tentu tidak pada akal, terima pada akal sungguh atau tidak, maka orang ni pada makna tidak ada akal. Ha, penting itu. Akal itu penting. Yang kata orang guna akal. Apa guna akal? Lepas. Oh, nak jadi gila ke kawan? Akal kena guna. Nikmat usaha Allah tak ada lagi. Afala taqilun, afala tatafakkarun. Tu ayat Quran banyak mana suruh kita guna akal. Betul tak? Tapi bukan kena kedepankan akal. Bukan. Sandingkan dengan Quran hadis. Tidak saling berlawannya. Ha, itu seiring. Itu manhaj akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau kita tak mengaji lagu mana kita nak taat perintah Nabi, fattabi'u, maka wajib mu ikut satu jalan yang lurus. Wala tattabi'u subula, jangan kamu ikut jalan-jalan 72 puak, jangan. Ha, nak tahu di mana kalau kita tak mengaji? Orang kita lah ni tengok serba besar, ada hitam atas air, pakai jubah 2-3 lapis sikit, ada ridak sakut atas bahu tu, cabut tu kan? Oh, ulama. Ha, selesai masalah. Tak tengok dah gapoh dia cakap tu betul tak dengan akidah. Nak tengok guana muka dia sendiri pun jahat. Hei! Iya. Nah, padahal apa yang dia cakap tu, akidah Syiah Ismailiyah Batiniyah. Tapi dia mahu puja situ kan? Inilah masyayikh Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah ke mana? Nah, boleh berfahaman, berakidah. Ha? Percaya bahawa senyuruh orang itu masuk dalam tubuh orang ni. Hai. Ha. Nah, ni, ni, ni. Saya ni bukan Ahmad Faiz ni. Tubuh je Ahmad Faiz ni. Roh ni tak apa. Tak tahu ni. Roh sedih normal. Boleh jadi masa. Ha. Bukan akidah Ahlus Sunnah. Itu akidah Syiah Ismailiyah Batiniyah. Nah, kalau di dalam Islam lah, kalau di luar Islam tu banyaklah tanah sukhul arwah ni. Nah, kafir siapa yang i'tiqad lagu tu. Tapi jangan memang. Sama ada orang yang i'tiqad roh boleh berpindah dengan makna tak ada mati, tak ada kiamat. Pindah, 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 tak ada kiamat. Kafir dengan sebab ingkar hari kiamat. Ataupun dia ke i'tiqad yang bangkit nanti dalam di alam akhirat hanya roh tidak jasad. Ha, sebab apa? Dah rosak jasad banyak nak bangkit pun. Boleh bangkit? Sekali segetak. Boleh. Tiup sangkakala yang kedua, kita bangkit daripada kubur segetak. Kita dengan tok nenek moyang nyuk-nyuk cece kita dengan tok adai tu sekali tu segetak.
Lepas tu kalau roh satu, tubuh banyak, nak pakai warna serta, boleh? Ha? Boleh? Roh Abu Bakar As-Siddiq, tubuh banyak ni. Roh Abu Bakar, nak masuk dalam tubuh Abu Bakar, kau adalah, ha? Tu Haji Mamat mana ramai dia. Ha? Nak masuk ke mana ni? Gitu. Last sekali, yang bangkit hanya roh saja. Kapir tak? Kapir orang yang tikut lagu tu, jangan main. Itu akidah, falasifah. Bisalasatin kafaral falasifatul idah iz ankaruha wahiyal musbatta ilmun bijuz'iyin wa hudutsu awalimi wa hasyrun li ajsadin wa kanat maita. Disebut dalam syair dalam kitab Jawharatul Tauhid dengan sebab tiga perkara bisalasatin kafaral falasifatul idah. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengkafirkan puak falsafah. Ha, tu pelik kalau orang kata ngaji sifat 20 ngaji falsafah tak mau tak boleh terima. Sebab apa? Sebab ulama sifat 20 mengkafirkan falsafah. Tiba-tiba kita kata ngaji sifat 20 ngaji falsafah. Ulama sifat 20 mengkafirkan falsafah. Lepas tu, mana dia kafir diri sendiri ke mana? Kan bengonglah tu dia sini. Ulama sifat 20 mengkafirkan puak falsafah. Sebab apa? Tiga perkara. Ha, tengok. Ini pernah dulu satu hamba Allah mari mengadu. Duit dia habis puluh-puluh ribu. Kena tipu kotak syih tarekat. Di kota Damansara. Ada sini. Dekat ya. Nah. Jadi dia cerita. Kata, Allah Ustaz. Habis puluh-puluh ribu baru saya tahu. Nah. Skamer. Bukan tak syih. Nah. Gawela ni dia berhi tarekat. Dia tak berhi ngaji sifat 20. Ngaji pekoh. Asas-asas. Ilmu kulit dia. Ya. Ada sini. Kita nak makrifat hok no. Hok tinggi-tinggi selalu nak. No. Ha, ramai lagu tu tu. Jenis naik rumah tu tak ikut anak tangga. Pakai terjun kok berumur wala atas, no, boleh nyakit dah. Nah. Jadi dia cerita dia pernah tanya tok syekh tarekat dia. Kata ya imam, panggil imam. Kenapa imam tak pernah saya tengok tu, imam ni sembahyang. Tak pernah sembahyang. Pasal apa tak pernah semayang? Lalu tok syekh tarekat dia tadi, dia jawab. Dia kata kena, bermula sembahyang itu senaman jasmani. Oh, pakar bermula ke macam kita-kita jawi lama. Bermula sembahyang itu senaman jasmani. Jasadmu itu menjadi makanan ulat di dalam kuburmu. Yang bangkit bertemu dengan Tuhanmu hanyalah ruhmu. Maka sibuklah kamu menyucikan rohanimu. Oh. Sedar ayat. Sedar. Rasa nak tweet dalam Twitter eh. Nampak dah. Kalau orang mengaji ilmu akidah Islam tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah sifat 20, awal-awal boleh napa dah tak sihat itu. Muni sih apa ke syekh tarekat? Sih ini orang panggil fardhu ain tak lepas. Betul tak? Akidah kafir itu. Yang bangkit bertemu dengan Tuhanmu hanya rohmu. Itu akidah falsafah. Sebab apa? Sebab falsafah kata, tubuh orang ni boleh berlainan. Ruh. Ruh tetap satu. Jangan main-main. Nah, napuk ya tubuh ni. Omar ni. Ali ni masuk ni. Nah, bukan dia tu. Tu orang lain masuk. jenis lagu ni gak banyak nak di alam Melayu ni ni. Nak pergerak hak ni payah sikit lah. Nah, khabar-khabar kita pun lah dia mau tuduh Wahabi ni. Padahal hak ni dah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ambo kata, kalau abang ni mengaji sifat 20 ni, tak sapa puluh-puluh ribu kena tipu duit. Dengan ayat ni, ni abang boleh tak apa lalu. Tak sehat abang kenapa itu? Muni syekh apa? Fardu ain tak lepas. Ngajar akidah kafir ni. Nah? Tengok. Ulama kata dia. Tiga perkara dikafirkan falsafah. Bisalasatin kafaran falasifatul aidah. Kenapa? Iz ankaruha wahiyal musbatah. Kerana orang falsafah ingkar tiga perkara. Padahal tiga perkara ni sabit dengan dilalah qat'iyyah dalam Quran. Mana satu? Ilmun bijuz'iyyin. Orang falsafah kata ilmu Allah bil kulli saja. Tuhan tahu umum saja. Detail? Oi, Tuhan tak tahu. Ha, kafir dah. Kafir.
Contoh, Tuhan tahu dak rambut kita, bulu ada di tubuh kita? Tahu, bulu rambut tahu. Tapi Tuhan tahu dak berapa helai rambut? Oh, falsafah kata Tuhan tak tahu. Banyak sangat. Penipal Tuhan nak bilas. Oh, kapir dak? Kapir. Ha, jangan main-main. Nah, itu falsafah tu. Kita dak, Tuhan tahu rambut kita tahu. Berapa helai rambut pun Tuhan tahu. Sebelum rambut kita ni Tuhan buat lagi Tuhan tahu dak? Ilmu Allah tak terdahulu dengan jahil. Allah bersifat dengan pengetahuan. Maha mengetahui Allah. Ta'luk tanjizi qadim. Luluh sedia kala. Tak ada perlambatan antara sifat pengetahuan dengan maha mengetahui Allah Ta'ala. Itu mengajar dalam sifat ruh dulu. Ilmun bijuz'iyin wa hudusu awalimi, yang keduanya. Baharu alam. Alam ini baharu. Kata falsafah dak, alam ni qadim. Kidam, sedia. Tuhan tak menjadi. Tuhan ada, alam ni automatik ada. Dia panggil mazhab ta'liliyah. Atau Tuhan ada, tak ada Tuhan lain pada Allah, maka secara tabiat semula jadinya ada alam ni dengan sendiri. Sama tua dengan Allah Ta'ala. Dia panggil mazhab tabi'iyah. Kapir, kapir dua-dua. Dua. Wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Dihimpun akhirat esok manusia dengan jasadnya. Padahal sebelumnya kita sebagai mayit bangkai. Maka falsafah kata, tidak. Kita akan dihimpun dengan roh. Tidak ada jasad. Jasad hancur makanan ulat di dalam kubur. Ah, tengok. Saya kata kalau awak mengaji ilmu akidah ni ke dinding. Nah, tapi tak ngaji. Nak dinding mana? Nah, ada di sini. Itu terpengaruh dengan gorengan. Ya, goreng. Goreng ni yang Masya Allah. Hangit gula awal. Nah, hacing kalau kena. Kena jenis air kecing kak. Hacing, kena jenis goreng kak. Hangit. Sedap, hurayan ni. Mak ripak sungguh. Bukan mak ripak, mak lipak. Ripak. Nah, itu contoh. Banyak lagi lah kalau kita nak bahas. Bagaimana kita nak, nah, nak taat perintah Allah Ta'ala dalam Quran, perintah Nabi kata fattabi'u wa la tattabi'u subula tadi. Kalau tanpa ilmu boleh? Tak ada. Sedangkan Allah Ta'ala kata zalikum wasakum bihi. Nah, zalikum demikian itu bagi kamu, wasakum bihi ialah wasiat bagi kamu dengan dia, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Apa bertakwa? Intizalu awamiri wajtinabun nawahi. Buat apa yang disuruh oleh Allah, oleh Rasul mana? Fattabi'u. Ikut satu jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi. Macam mana nak ikut kalau kita tak mengaji? Nah. Nah. Wala tattabi'u subula. Jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain. Macam mana kita nak hindar daripada terpengaruh dengan jalanan selain daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah? 72 firqah. Kalau kita tak kenal siapa 72 firqah. Pegangannya. Akidahnya. Pahamannya, manhajnya, macam mana? Kita nak elak macam mana? Boleh? Boleh. Maka sebab tu kata ulama, inna syai'ah, sesungguhnya sesuatu itu, la tattadihu, tidak akan benar-benar jelas, terang, nyata, illa ba'da ma'rifati muqabili, sehingga kita kenal sebelah lawan bagi dia. Kita nak kenal lelaki, betul-betul kita nak jelas, siapa lelaki, kita kena kenal perempuan tu siapa. Baru jelas lelaki tu siapa. Betul tak? Kalau kenal lelaki-lelaki je, tak kenal orang tina. Lawa bagi lelaki orang tina. Betul tak? Lawa jatah tina. Jadi kita nak kenal jatah, kena kenal tina. Baru benar-benar kenal jatah. Tapi tak. Kita kenal jatah-jatah saja. Hah, mari maknya tu kan. Aduh. Hanya berhatina lah. Nah. Ah, muka apa? Muka tak kenal jatah? Tak kenal. Sama tak? Nak kenal tina, kena kenal jatah. Sebab lawa dia. Baru mari pengkik kau berapa tu. Pengkik apa? Tomboy apa? Eh? Kita ni tina ni. Rambut pendek, buat tak ada kopek lagu ni, napuk yang macam jatah. Ni tina ni. Berapa? Kita kenal tina. Sebab kita kenal jatah lagu mana? Jadi kalau kita nak kenal Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah yang sebenar, kita kena kenal juga 72 firqah.
alasan akhirat esok. Kita arah ada, kita jawi ada, hok tak reti jawi, ulama tulis kok Rumi pula. Ada berbahasan tentang ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tentang fahaman-fahaman yang selain daripada Ahlussunnah wal Jamaah 72 fuq. Kita arah ada, kita jawi ada, hok Rumi pun ada. Hok jawi dia mau tak pandang, dia mau tulis Rumi pula. Tak ada alasan kita nak jawab depan tu ya. Kalau kita termasuk di mana-mana kelompok dengan sebab kita tak ngaji. Ah, antara lain kita hak nipih ya. Nama kita Tuhfatur Raghibi. Nah, pemberian hadiah kepada mereka yang gemar. Ah, Tuhfatur Raghibi fi ma'rifati haqiqatil imanil mu'minin wa ma yufsiduhu min riddatil murtaddin. Kalau tak silap. Kita tu nama Arab. Tapi sebenarnya kita jawi. Nah, dia dalam tu lengkap cerita tentang fuak-fuak yang sesat 72 fuak. Jadi tak ada alasan kita kata akhirat esok kita dibangkit bersama dengan fuak Syiah. Contoh. Sebab apa? Ni, dekat-dekat musim ngundi ni. Nah, PRU nak dekat ni. Lama mana orang jadi Syiah dengan tak terkabar? Ayu. I'tikad melantik pemimpin rukun iman itu Syiah. Wilayatul Faqih itu Syiah. Imamul Maksum, pemimpin itu maksum. Tak boleh dikritik, tak boleh ditegur. Kritik sikit kena pecah selalu. Sebab apa? Alasan tidak mengikut saluran. Itu cara Syiah tu, bukan cara Ahlussunnah wal Jamaah. Ramai ni musim-musim PRU jadi Syiah dengan tak terkabar. Jadi Mu'tazilah dengan tak terkabar. Nah, melantik pemimpin ni tak ada kaitan dengan agama. Dia mengikut kepala otak kita. Hak tu jadi Mu'tazilah. Hak tu jadi Mu'tazilah tu. Hak sana jadi Syiah. Inilah akidah kita, tuan-tuan. Kita nak jawab apa dalam kubur nanti? Oh, siap mu. Hak tu Syiah lah dah. Tapi tak sedar tu. Tak sedar. Orang ngaji akidah di sunnah wal jamaah ajalah. Wayajibu nasbu imami adlin bi syar'ifa lam la bi hukmil aqlin wa laisa ruknan yu'taqad fid dinin. Jelas. Politik ni jelas. Jangan oyak orang pondok tak reti politik. Nah. Ambo cukup-cukup tak puas hati kalau kata orang pondok tak reti politik, dia duk ngaji ak tauhid tak pekok tak salah. Aduh, sedaknya. Nak tanya mu. Siasah tu makna apa kamu nak? Siasah tu apa makna mu nak? Siasah ni ada tiga makna. Siasah makna yang pertama nizamiyah, sistem. Siasah makna yang kedua ialah nasbul imamah, melantik pemimpin. Dua. Nah, siasah makna yang ketiga ialah tadbir. Mana? Husnul tadbir bi riayati syu'uril ummah fi dakhilid daulah wa kharijiha wa riayati maqasid syar'iyyah al-kulliyah al-khamsah. Ha, munak mana-mana. Nah. Nak bahas dak? Kalau nak bahas panjang ni, takut sejuk makanan demo dok buku kat tu. Nak bahas dak? Tak usah bahas tak apa, kita nak tutup dah. Kalau nak bahas wayah, nah. Ha. Sedap ayat orang pondok tak reti politik kata, jangan. Orang pondok lah reti. Politik dengan makna sistem, honey Islam fleksibel. Faham? Dengar molek. Islam fleksibel. Islam tidak mari menentu. Umat Islam mesti kena pakai sistem ini dalam bersiasat. Tak boleh sistem-sistem yang lain. Tak ada. Islam mari fleksibel. Awak nak sistem mamlakah, kerajaan, raja mutlaqah, mamlakah nizamiyah, raja berperlembagaan, demokratiah parlimaniah, demokrasi berparlimen, serah. Nah, ataupun awak nak jumhuriah, mana? Republik, sila. Nak lagu mana sistem? Sila. Yang penting keamanan, kesejahteraan, keadilan terjamin, boleh dijaga iman, Islam boleh ditegakkan. Selesai. Sistem mana? Islam tak main tentu. Oh, ni hebat Islam. Fleksibel. Nah. Sebab apa? Dilihat Nabi pun tak payah. Sistem apa? Nabi wafat. Sahabat musyawarah. Nak lantik siapa? Ganti Khalifatul Rasulillah. Musyawarah. Balah. Nah, akhirnya Rasulullah senantiasa kalau uzur ganti imam sembahyang Abu Bakar As-Siddiq.
maka pakak baiklah Abu Bakar As-Siddiq. Itu sebagai isyarat eh. Ha, tengok. Abu Bakar As-Siddiq pula dia tahu lagu tu. Dia tahu dia dia sakit ni, dia siap-siap sebut dah. Sayyidina Umar pengganti aku. Kalau aku wafat, baiklah Umar. Maka Sayyidina Umar seumpama waliul amri. Ha, tengok. Sayyidina Umar tahu acau akah. Sayyidina Umar lantik 10 orang sahabat ahlul halli wal aqdi. Nah, ha musyawarahlah 10 orang kalau aku mati. Lantik di kalangan 10 orang ni siapa hok jadi khalifah, amirul mukminin. Ha. Sayyidina Utsman tak ada buat apa-apa kena bunuh ke pemberontak, buruk. Maka Sayyidina Ali dibaiat dengan keadaan tergesa-gesa. Sayyidina Ali pula Sayyidina Hasan bin Ali. Sayyidina Hasan dekat berapa bulan saja memerintah serah kepada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi apa? Orang panggil tahun tersebut dia panggil Amul Jamaah, tahun ketenteraman, tahun bersatu padu umat Islam. Sayyidina Muawiyah memulakan sistem monarki dalam Islam. Mana? Lantik anak dia sendiri Yazid bin Muawiyah. Terus jadi Bani Umayyah. Lepas tu Bani Abbasiyah, Bani Bani apa? Fatimiyah, Ayyubiyah, Saljuk, Mamluk, nah. Ha, Utsmaniyah yang terakhir. Ha. Jadi Islam tu tidak mari dengan ini sistem monarki, sistem gini, sistem ni tak ada. Fleksibel, boleh. Maka negara kita ni mamlakah, nizamiyah, demokratiyah, parlimaniyah. Ha, tu sistem kita pakai dah. Kalau Saudi mamlakah mutlaqah, raja mutlak. Nah, ha, kuasa mutlak. Jordan, ha, mamlakah mutlaqah. Indonesia jumhuriyah, republik. Itu sistem tak ada masalah. Ha, jadi ketua agama, ketua negara kita siapa? Perdana Menteri. Bukan. Silap tu. Nah, ketua negara kita yang dipertuan agung Raja-Raja Melayu. Itu eh. Raja-Raja Melayu tu majlis Raja-Raja Melayu, dia tu macam ahlul halli wal aqdi. Ha, 5 tahun sekali ke apa dia musyawarah siapa hak jadi yang dipertuan agung. Maka dalam perlembagaan kita, Islam dilidaulah. Islam agama bagi persekutuan. Bermakna tanah kita jijak ni ada agamanya. Siapa? Islam. Jadi ketua negara bukan setakat ketua negara, ketua agama juga. Dia panggil apa? Himayatuddin wa daulah. Penjaga negara dan penjaga agama. Siapa? Raja-raja. Yang dipertua agung, Raja-Raja Melayu kita. Itu. Maka kuasa dia tu terhad. Sebab tu kata mamlakah nizamiyah. Raja berperlembagaan, ada kuasa yang terbatas. Sebahagian kuasa itu diserah kepada wuzara uttafwid litanfis, menteri-menteri yang diserahkan kuasa raja sebahagiannya untuk diuruskan. Maka hak ni tanggungjawab kita 4 tahun 5 tahun sekali ngundi. Maka hukum melantik raja hukumnya fardu kifayah. Wajibu nasbu imami adli. Wajib melantik raja yang adil. Imam itu bukan itu imam semaya. Raja yang adil. Khalifah. Ketua. Ketua negara. Wajib situ bisyari dengan hukum syarak. Apa? Fardu kifayatin. Jadi kita, sistem kita tak perlu lantik raja. Sebab dia ada dah ahlul halli wal aqdi. Musyawarah majlis raja-raja Melayu. Dia ada dah sistem monarki dia. Kalau mati dia, mangkat wafat dia, pak, naik putera mahkota dia. Selesai. Fardu kifayah kita buat hak tu, selesai. Fardu kifayah. Maka hak diserah pada kita je, hak tadi, wuzara utafwid litanfiz. Hak ni, apa hukum? Fardu kifayatin juga. Fardu kifayah. Ada orang tak faham fardu kifayah ni menanti apa. Hidup marah dalam grup WhatsApp. Apa piu faih duk sebut fardu kifayah? Nah? Ke agama Melayu tak tobek ngundi. Ah. Sebab apa orang Melayu tak tobek ngundi? Sebab fardu kifayah. Ya faham dak fardu kifayah ni kau? Kita kan duk faham gitu fardu kifayah ni dah. Nah. Ada dak orang pandang aku? Ada lah tu. Duk main ada lah tu. Fardu kifayah aja. Ada lah tu. Salah tu. Fardu kifayah ni asalnya fardu ain. Bila jadi fardu kifayah? Iza qamal ba'du fi masafatil qasri saqatat anil baqina. Bila sudah ditunaikan oleh sebahagian orang di dalam jarak dua marhalah, jarak yang harus qasas bayar,
maka gugur kewajipan tersebut yang jadi fardu ain baru jadi fardu kifayah. Dalam jarak dua marhalah, kita kena pastikan ada yang alim nahwu, sorof, ma'ani, bayar badan, istiqaq, wadak, mantik, usul fiqh, kawain fiqh, mufassir, muhadith. Ada tak kita cek benda tu? Tak ada. Ada tak kita cek? Tak ada. Sebab apa? Sebab memang awal-awal lagi kita benuk dah nak pahit apa makna fardu kifayah. Duk main ada lah tu. Ada lah tu. Bukan gitu fardu kifayah ni. Nak pahit molek. Seolah-olahnya dalam jarak dua marhalah, kita-kita semua ni wajib kena mengaji nahwu belaka. Contoh, ngaji nahwu semua kena ngapa, mata jurumiyah kena mengaja al-kalamu wadazu, kena ngaji. Sehinggalah ada soleh tutup kita. Ustaz, saya bahaya lah. Ada. Saya boleh dah kuasai ni, ilmu ni ni. Barulah orang lain pun, alhamdulillah. Tak wajib dah kita sebagai wajib fardu ain. Lepas tu wajib lagi tapi wajib fardu kifayah. Itu maksud. Jadi ngundi ni fardu kifayah sebab apa? Kias kepada melantik raja khalifah tadi fardu kifayah. Itu wajib fardu kifayah di atas apa? Orang yang daftar atau terdaftar sebagai pengundi. Itu kena keluar. Jadi kalau tak ada lagi ngundi, jeng jalan nak balik kalau dia ngundi di Kelantan. Jalan speed nak litah payah kalau kau nak sampai ke JPJ gapo pula. Siapa sekak jalan habis dah masa mengundi. Terlantik dah siapa pemimpin di kawasan saya terlantik maka jadi fardu kifayah. Selesai. Tak apa, nak undur kelip boleh lah. Ada lagu tu. Neh. Yang fardu ain, kalau fardu ain patu nak tobat dia tak selesai masa dah. 5 tahun sekali baru boleh tobat. Kalau celah mati tengah tu, dosa sama dia gitu ke? Eh, berat sangat tu. Fa'lam ketahui olehmu. Nah, bi syar'i fa'lam la bi hukmil akli. Bukan melantik pemimpin ini semata-mata hukum akal. Ini raddan 'alal mu'tazilati. Jadi kalau zaman kita ni golongan liberal, neo mu'tazilah. Betul tak? Lantik pemimpin tak sedut kira dengan syurga ke, pahala ke, dosa lah. Kita kira palotok kita. Ha, tu tu. Tu fuak-fuak new mu'tazilah. Ha, fuak-fuak liberal. Atau sekular. Nah, tak ada kaitan dengan agama ni. Ini kepala otak kita sendiri boleh menentu. Baik buruk. Ha. Tapi walaisa ruknan mu'taqad fiddini. Bukan melantik pemimpin itu rukun iman yang diiktikadkan di dalam agama. Ini raddan alal khawarij wa syi'ati rafidiyati. Ingat baik. Ini nak menolak di atas puak khawarij dan puak syi'ah rafidiyah. Mana? Sekira-kira mereka berpegang melantik pemimpin ialah rukunun min arkanil iman. Satu rukun daripada rukun iman. Kalau awak tak lantik sama macam saya dalam kubur muka nak tanya. Ha, siap mong. Itu bukan ahlu sunnah wal jamaah. Faham balik ni? Nah. Pasti kita tak tahu lah ke mana kalau kita tak ngaji akidah ahlu sunnah wal jamaah. Tak reti tu. Ha? Dok mai wa Islam, Islam itu tak jadi. Islam di akhir ni bukan Islam mutlak, tapi Islam muqayyad. Mesti dikait Islam ahlu sunnah wal jamaah. Ah, maka mudah-mudahan kita semua pakak-pakak mengaji. Nah, pakak-pakak belajar. Nah, biar tahu pegangan yang betul tu bagaimana. Sebab al-jamaah bukan maknanya ramai-ramai. Nanti ada juga apa hal? Jamaah ni ni jamaah Islam ni ramai. Bukan. Bukan gitu makna dia tu. Faham molek tu. Al-jamaah situ al-haq, kebenaran. Kata Muaz bin Jabal, ya Rasulullah, kalau aku sorang je masa tu, hak pergi sebagaimana mu pergi, adakah aku al-jamaah? Nabi kata, antal jamaah walau kunta wahda. Engkaulah al-jamaah tersebut. Walaupun mu sorang, tak ada presiden, tak ada timbalan presiden, bendahari, SU, AJK, tak ada. Tak ada orang ramai ikut. Sorang kita yang pergi lagi tu. Kitalah al-jamaah walau kita sorang. Ingat baik? Ni pun ramai hak salah faham. Ingat jemaah ni, jemaah ramai. Tidak. Bukan jemaah makna ramah, tapi jemaah dengan makna kebenaran. Ha. Maka kalau kita tidak belajar ilmu akidah ahlu sunnah wal jamaah, kita nak elok
daripada fahaman-fahaman yang sesat, kita tak dapat nak elak, dan kita nak ikut fahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah, jalan yang satu yang mustaqim pun kita tak akan dapat mengikut. Maka kerana itu, tak dapat tidak, wajib fardu ainin di atas tiap-tiap mukallaf kena mengaji ilmu akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, supaya benar kita yakin apa yang kita pegang dalam hati kita tentang kepercayaan kita, rukun iman yang enam kita tu, mengikut cara yang dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, tabi'in, nah, tabi'ut tabi'in, para a'immah, para alim ulama zaman berzaman sampai pada kita. Begini cara pegangnya. Nah, dan kita kena mengaji juga fuh-fuh sesat tu pegangan lagu mana, supaya jadi sempadan kita. Ish, ini pegangan Syiah Ismailiyah ni. Ini pahaman batiniah ni. Ini pahaman Jahmiyah, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah. Banyak. Kalau kita nak mengaji, nak tahu di mana pegangan tu? Tak tahu. Ah, kadatil jahilu antakuna kufra. Katanya alim ulama, dekat oleh kejahilan tu dengan kekufuran. Seumpama mata putih dengan mata hitam, saling bersebelah-sebelahan. Tak jauh pun mata putih, mata hitam. Maka sebab itulah, mudah-mudahan kita semua pakat tanam azam dalam hati kita. Mudah-mudahan kita nak mengaji ilmu akidah Ahlu Sunnah Jamaah ni, biar betul jelah. Pegangan kita jelah. Nah, dalam kubur bila ditanya, man rabbuka, boleh jawab, Allahu Rabbi, Rabbi Allah. Bukan hafal tu, tapi dasar dengan kita betul pegangan. Ha? Man nabiyuka, siapa nabimu? Ha? Muhammadun Nabi. Wa ma imamuka, siapa ikutan kamu? Al-Quranu imami. Nah, wa ma dinuka, apa agama kamu? Al-Islamu din. Boleh jawab. Wa man ikhwanuka, siapa saudara kamu? Nah, wa man hadzal rajul? Nah. Tu semua tu soalan-soalan kubur. Dah tanduk dalam kubur tanya, ma injiuuka? Ada? Dalam kubur ada gitu? Ma partiuka? Ma hizbuka? Tak ada. Itu tidak ada di dalam kubur. Nah. Jadi jangan kita duduk melampau kepada benda hak tidak perlu kita melampau. Nah, kita duduk melampau-melampau sangat sampai baloh gocoh dah kadang-kadang ni. Ha? Apa bab-bab politik kepartian ni. Nah. Ha. Oh, kita duduk main pakai kereta buruk tu juga. Nah. Demo hak boleh kuasa tu makan gaji puluh-puluh ribu boleh-boleh. Pakai kereta sedap. Nah, pada demo tu kapu kita 4 tahun 5 tahun sekali ya. Ha, ni musim ni siap ni. Tu musim ni boleh tengoklah. Nah, demo sapu-sapu hatta pun ada. Ha, jalan tahap belum habis je tak apa belaka dah. Ha, musim ni boleh tengok. Lepas tu nak temu pula mata tu pula 5 tahun 4 tahun sekali pula. Ha, maka kita tu jangan jadi bodoh duk orang panggil ko'o, siapa ko butuh saudara, masa muka. Tak boleh jawab dalam kubur kalau mati. Man ikhwanuka, siapa saudaramu? Jawab tak boleh. Nah. Ha. Jadilah orang panggil politik kepartian tu hanya wasilah, alat, wadah untuk masing-masing berniat bermanfaat kepada negara, bangsa, agama gitu. Sebab raja tetap tak berubah. Raja ulil amri mutlak ni raja. Ada masuk tanda raja. Sultan Kelantan, Sultan Selangor ada masuk tanda mana-mana kawasan ada? Tak ada. Tu ulil amri mutlak. Adapun YB-YB menteri-menteri ni dipanggil ulil amri muqayyad. Ulil amri juga tapi muqayyad. 4 tahun, 4 tahun sekali tukar. Kalau tak masuk calon jadi rakyat biasa pun kita juga. Nah, lah ni YB, YB. Kalau tak masuk calon, tak ada YB dah. Oh, mana? Ha, lagu tu lah. Nah, tak jadi ulil amri kita dah. Jadi itu ulil amri mubayyak. Taat setia kita kepada raja, sultan, rukun negara, perlembagaan negara. Ha, itu. Nah, sebagaimana yang diperintah dalam urus dalam perintah agama. Ha, ingat baik-baik. Urusan kepartian, politik kepartian ni hanya urusan apa dia panggil? Ijtihadi masing-masing saja. Nah, jangan sampai kita menunggang bangsa, menunggang agama, menunggang isu-isu. Nah, sehingga ramai mana yang tertipu dengan berita-berita yang bohong. Kerana apa?
Kerana tidak mengkaji selidik, tidak menyiasat. Orang nak kuasa, apa saja dia boleh buat. Apa saja dia boleh main. Benda ni dia ambil jadi isu. Nah, isu kita pun terpengaruh. Lepas tu, bila dapat kuasa, apa dia buat? Tak ada buat apa ke? Tak ada buat apa? Buat apa? Gapa hak Islamnya? Gapa hak keadilannya? Gapa hak kemelayuannya? Ada. Mati dah sekolah-sekolah jenis Cina, jenis Tamil. Menyatukan sekolah kebangsaan satu saja. Ada buat? Ada buat lah. Ada buat juga. Siapa? Saya nak ingat mana? Sama je. Lebih kurang je. Jadi tak payah kita duduk melampau-lampau sesama kita. Saling senyum. Kerana Islam ya'lu wala yu'la alih. Bukan parti ya'lu wala yu'la alih. Ingat baik. Jadi buat kita ni kalau jumpa sama Islam, masak muka tu. Tengok dulu. Dia ni BN ke, PH ke, PN. Nah. Kalau sama parti baru senyum. Nah. Awak parti apa? Saya parti Cak Payung. Cak Payung? Oh, lo sama lah. Baru senyum. Tai. Nah. Bukan cara Islam gitu. Nah, kita ni kalau Islam, assalamualaikum. Senyum selalu apa? Demo saudara Islam. Walaupun beza kepartian, beza bangsa, beza negara, tapi oleh kerana sama-sama percaya Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita saudara. Ha gitu. Kerana Islam ya'lu wa la yu'la. Islam hak lebih tinggi. Tak ada mana lebih tinggi daripada Islam. Parti ke NGO ke persatuan ke gapo, hak ni rendah alat je belaka. Islam ada dulu sebelum parti, sebelum NGO. Dan kalau NGO parti tu mampu tak terdaftar di ROS ke gapo, Islam tetap kekal sampai ke kiamat. Islam tetap tinggi. Islam tetap menang. Islam tetap mulia. Itu. Nah, wallahu yutimmu nurihi walau karihal kafir. Yuriduna yutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu yutimmu nurihi walau karihal kafir. Oleh kafir ini senantiasa nak memadamkan agama Allah. Tapi Allah jamin. Allahu yutimmu nurihi walau karihal kafir. Allah tetap akan jaga agama Allah walau orang kafir benci. Nah, tapi kitalah hak tidak mengaji agama Allah, tak mengetahui apa Allah Ta'ala suruh, Allah Ta'ala tegah. Sehingga kita dakwa saja kita kuat agama, kuat Islam, kuat gapo. Akhirnya di lidah saja. Akidah tak tidak. Akidah di sunnah jemaah. Amalan tak betul dengan fiqh mazahibil arba'ah. Nah, hati kita tak ada mengaji. Nah, ilmu akhlak. Nah, ilmu tasawuf. Supaya kita boleh berakhlakul karimah. Habis. Sedangkan tiga ni ialah rukun agama. Tak ada rukun agama, agama kita tu tidak sah. Ha, jadi Abu Azhar cukup setakat tu. Kak pukul 9 lah. Kita pun nak pergi ngajar pula pagi. Ha? Ada kelas pula di pondok. Mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ni dapat manfaat. Sedikit sebanyak. Tentang akidah Islamiah. Iaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satu-satunya pegangan yang dibawa oleh Nabi dan para sahabat serta alim ulama zaman berzaman. Supaya kita benar-benar selamat dunia dan akhirat. Jadi orang yang benar-benar berjaya. Nah, lepas daripada kekal, daripada api neraka. Nah, jadi jangan berasa cukup setakat tu. Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada kelemahan diri. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata. Faqad utiya khairan kasira. Wa ma yazzakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Wa na'udzu bika min an-nar. Wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma. Salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma faqqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وآمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Para hadirin semua, sebagaimana hak dalam bulan Ramadhan itu, tuan-tuan semua maklum dah lah. Nah, kita sedang membina pondok tu. Jadi sekarang ni kita sedang dalam proses buat masjid pondok kita tu. Nah, kita sekarang sedang buat masjid pondok kita.
yang mana sekarang ni kita memerlukan lebih kurang dalam 260,000 untuk konkrit, untuk semil konkrit ke apa lah. Nah, ala ni duk naik beam ni, duk buat apa panggil beam ni. Duk buat beam. Beam untuk masjid. Jadi mudah-mudahan yang mana berwakaf tu kena Allah Taala bagi ke apa panggil kemurahan rezeki. Nah, jadi pahala wakaf saya wakaf insya-Allah. Doa-doa mudah-mudahan cepat siap sikit masjid kita ni, pelajar kita tu boleh duduk di tanah wakaf tu insya-Allah. Itu saja, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.